Nah, buat kalian yang mau merekam layar iPhone kalian, ikutin tutorial ini. Untuk merekamnya, tentu kalian buka dulu ya HP kalian seperti ini. Nah, pada halaman utama ini kalian scroll dari atas ke bawah pada notifikasi. Nah, ini tinggal klik aja. Maka dalam 3 detik akan merekam. Nah, ini sudah merekam. Kalian balik ke layar apa yang mau kalian rekam. Nah, maka hasilnya seperti ini. Itu dia caranya, gampang banget bukan? Kalau ada yang bingung boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini, guys. Alright guys, see you.